Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya polis diraja Malaysia membuat satu kenyataan yang mengejutkan Najib Razak. Baru saja Najib Razak masuk penjara, sudah ada lagi kes polis. Baru saja Najib Razak masuk penjara, sudah ada lagi satu kes polis yang berkaitan dengan keputusan Najib Razak masuk penjara. Okey, akhirnya polis siasat draft penghakiman bocor di bawah OSA. Okey, polis sedang menyiasat kebocoran draft penghakiman untuk kes rayuan SRC International kepada bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Di bawah Akta Rahsia Rasmi tahun 1972 atau dikenali sebagai OSA dan dua undang-undang yang lain. Ketua Polis Daerah Putrajaya iaitu Asmadi. Asmadi telah mengesahkan perkara tersebut bahawa kes itu sedang disiasat dan akan diperincikan siasatannya tidak lama lagi. Okey, perkara itu memang mengejutkan semua orang. Bagaimana draft itu boleh bocor? Siapa yang membocorkannya? Pertama, persoalannya ialah siapa yang bocorkan draft tersebut? Siapa dalang kepada kebocoran kebocoran draft tersebut? Siapakah dalang di sebalik semua itu? Yang pertama. Yang kedua, persoalannya, kenapa draft itu perlu dibocorkan? Tidak sabarkah untuk mendengar keputusan hakim? Kenapa perlu dibocorkan? Nah, sekarang tindakan makan diri. Disahkan oleh polis bahwa itu akan disiasat dengan serius. Perkara begini tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Hentikanlah mempermainkan badan kehakiman. Hentikan semua itu. Jadi kenapa harus dibocorkan? Apa tujuan untuk membocorkan itu? Apa faedah daripada membocorkan itu? Yang ketiga, pertama, siapa dalang yang bocor? Kedua, apa tujuan? Apa tujuan draft itu terbocor? Keempat, bagaimana draft itu boleh terbocor? Saya pikir hanya orang yang mempunyai akses sahaja, yang mempunyai akses sahaja kepada draft tersebut boleh membocorkan itu. Jadi siapa, kenapa, bagaimana boleh bocor draft tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tak sabar betul lah menunggu. Kerana tak sabar menunggu itu, sekarang empunya badan yang tak sabar menunggu dalam masalah besar. Nak kata kesian, tak tahulah. Tapi padan muka pun ada juga. Padan muka pun ada juga. Apa yang kau dapat dengan bocorkan itu? Yang kau dapat hanya sensasi itu saja. Aduh, ini satu yang memang agak peliklah terjadi. Agak pelik terjadi. Okeylah. Jadi kamu boleh komen apa pendapat kamu. Denyut nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ada banyak lagi berita-berita yang kita akan kongsi bersama-sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya polis diraja Malaysia membuat satu kenyataan yang mengejutkan Najib Razak. Baru saja Najib Razak masuk penjara, sudah ada lagi kes polis. Baru saja Najib Razak masuk penjara, sudah ada lagi satu kes polis yang berkaitan dengan keputusan Najib Razak masuk penjara. Okey, akhirnya polis siasat draft penghakiman bocor di bawah OSA. Okey, polis sedang menyiasat kebocoran draft penghakiman untuk kes rayuan SRC International
kepada bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Di bawah Akta Rahsia Rasmi tahun 1972 atau dikenali sebagai OSA dan dua undang-undang yang lain. Ketua Polis Daerah Putrajaya iaitu Asmadi. Asmadi telah mengesahkan perkara tersebut bahawa kes itu sedang disiasat dan akan diperincikan siasatannya tidak lama lagi. Okey, perkara itu memang mengejutkan semua orang. Bagaimana draft itu boleh bocor? Siapa yang membocorkannya? Pertama, persoalannya ialah siapa yang bocorkan draft tersebut? Siapa dalang kepada kebocoran kebocoran draft tersebut? Siapakah dalang di sebalik semua itu? Yang pertama. Yang kedua persoalannya, kenapa draft itu perlu dibocorkan? Tidak sabarkah untuk mendengar keputusan hakim? Kenapa perlu dibocorkan? Nah, sekarang tindakan makan diri. Disahkan oleh polis bahwa itu akan disiasat dengan serius. Perkara begini tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Hentikanlah mempermainkan badan kehakiman. Hentikan semua itu. Jadi kenapa harus dibocorkan? Apa tujuan untuk membocorkan itu? Apa faedah daripada membocorkan itu? Yang ketiga, pertama, siapa dalang yang bocor? Kedua, apa tujuan? Apa tujuan draft itu terbocor? Keempat, bagaimana draft itu boleh terbocor? Saya pikir hanya orang yang mempunyai akses sahaja, yang mempunyai akses sahaja kepada draft tersebut boleh membocorkan itu. Jadi siapa, kenapa, bagaimana boleh bocor draft tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tak sabar betul lah menunggu. Kerana tak sabar menunggu itu, sekarang empunya badan yang tak sabar menunggu dalam masalah besar. Nak kata kesian, tak tahulah. Tapi padan muka pun ada juga. Padan muka pun ada juga. Apa yang kau dapat dengan bocorkan itu? Yang kau dapat hanya sensasi itu saja. Aduh, ini satu yang memang agak peliklah terjadi. Agak pelik terjadi. Okeylah. Jadi kamu boleh komen apa pendapat kamu. Denyut nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Ada banyak lagi berita-berita yang kita akan kongsi bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kita jumpa lagi. Bye-bye.